terserah wes apa jare. Pokoknya yang pentingnya itu semuanya harus happy ya. Kita harus lepasin semuanya di sini biar enggak ada pas pulang, aduh kan belum gini. Aduh harusnya kayak gini gitu. Iya. Siapa tahu insyaallah kita semuanya panjang umur. Amin. Semoga Abby bisa ke Hong Kong lagi. Tahun depan. Nah, makanya kita harus lepas-lepasan kangen-kangenan di sini. Kan tiap hari liatnya di TV. Nih, kita habisin berapa jam ya tadi? Beberapa jam doang di sini. Jadi kita harus benar-benar happy, relax. Semuanya udah dapat foto ya. Iya, apalagi udah dapat foto. Jadi biar senang. Jadi kita harus happy di sini. Dan kita pastinya terus mendoakan Abby ya. Kita pastinya terus mendoakan Abby agar Abby lebih sukses lagi. Amin. Dulu kan waktu itu saya ada Lesti ya. Kita ada Lesti. Kedatangan Lesti itu masih kecil dulu. Masih baru, masih imut-imut. Waktu itu aku ingat kemana-mana ya Dede. Kita saya MC di situ bersama ibu-ibu juga banyak di situ, teman-teman semuanya yang ada di sini mungkin juga pernah ikut merasakan jalan-jalan bareng sama Lesti. Sekarang beliau udah jadi superstar dan kelak saya yakin banget Abby akan meniru seperti Lesti. Suatu saat dia akan menjadi superstar Indonesia. Raja dangdut. Amin ya Rabbal Alamin. Pastinya semoga bahagia selalu ya nak. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat sampai Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak. Amin. Terima kasih banyak sudah menghibur teman-teman yang ada di Hong Kong yang sudah lama bertahun-tahun nggak pulang. Justru Abby terima kasih banyak buat semuanya juga. Sekarang sudah langsung melihat, mencolek, menceol, tadi udah dicium. Langsung nyata. Gak mimpi, gak cuma di YouTube aja gitu loh. Sekarang alhamdulillah kita udah seneng banget. Sudah memberikan yang terbaik, terima kasih banyak. Kita doakan pastinya semuanya bersama tim nyampe ke Indonesia dengan selamat. Amin. Baik, teman-teman kita akan ada satu lagi penutup ya. Penutup, kalau makan kan ada penutupnya. Jadi ini juga ada penutupnya dong. Jadi pulang dengan happy, jadi bukan dengan sedih ya. Ini okay. Kita semua harus goyang bareng ya. Betul. Ini lagu penutup nih. Iya ya. Semangat dong, masih tetap semangat. Enggak, Abby tahu di sini pasti pada jaim. Bukan jaim nak, kekenyangan. Bertakut sama suaminya kali ya. Bisa-bisa. Gak apa-apa, Abby masih bocil kok, masih 15 tahun. Nah kan, makanya ada kita nih. Iya. Oke, okay, yuk kita tepuk tangan buat Abby. Yeah.
Baru mau ikut joget.